Good morning Singapura, day 4. Wah, ini hari terakhir jadinya. Dan tapi hari ini bukan hari yang membosankan. Ini bakal jadi hari yang seru banget. Hari ini bakal dimulai dari makan makanan salah satu restoran yang paling tua di Singapura. Itu ternyata deket banget dari hotelnya, deket banget yang dari Very Best Hostel Kampung Lam. Ada namanya Restoran Zam Zam. Ada menunya namanya martabak. Makanya ntar mau coba sih. Nah, habis itu kita bakal ke kampus yang bentuknya dimsum. Habis itu kita bakal explore mall outlet terbesar di Singapura. Dan kita bakal ke perahu di angkasa. Oke, okay, stay tune terus. Ntar kita juga bakal makan makanan yang enak lagi. Dan let's start the day. Tumpah gitu ya daging cincangnya di sebelah luar. Kelihatannya crispy banget. Yang pertama berasa tuh kayak ada kecut-kecutan dikit. Udah berasa asam-asam ya. Abis itu spice sama herbsnya overwhelm gitu. Di lidah langsung berasa. Tapi nggak pedes. Berasanya tuh lebih kayak gurih bercampur dengan sedikit rasa-rasa spice pedas, tapi nggak sampai nusuk gitu pedasnya, dan rasanya rich banget deh. Kalian mesti coba sih di sini. Setelah 1 jam perjalanan dari Bugis, tadi naik kereta dan naik bus, akhirnya sampai di depan The Hive. Bisa ngeliat juga ini kampus yang bentuknya kayak stack dimsum yang bulat-bulat gitu. Tapi kelihatan dari depan ini udah bagus. Tunggu sampai kalian masuk ke dalam dan lihat lebih keren lagi di sebelah dalam. Yuk, coba lihat di dalam. Dan sekarang udah ada di rooftop lantai 3 dari The Hive NTU. Dan ini rooftopnya nggak langsung kena matahari di atasnya. Ini masih ada kayak tembok gitu di atasnya. Jadi bisa sambil nongkrong-nongkrong dikit kalau mau kerjain PR atau mau kerja dikit-dikit tipis-tipis di sini juga bisa. Enak banget. Di sini ada kayak vending machine-nya gitu. Kalau misalnya minum yang dingin-dingin di situ ada juga. Asli, bagus banget sih. NTU, kalau buat kalian yang belum tahu, itu merupakan salah satu kampus yang paling elit, yang paling terkenal, dan yang paling kompetitif di Singapura. Dan ya pastinya kalau misalnya sekolah di sini, pasti bakal sering stres. Karena dari itu, bahkan di sini dikasih ada satu garden yang gede banget, namanya Yunnan Garden. Dan di sini buat kayak apa ya, tempat relax untuk membuang stres gitu ya. Mungkin ada bagian Zen Garden-nya juga di situ, sambil duduk-duduk mencari inspirasi juga gitu, melepas penat. Ya itu kalau lagi nggak ada matahari sih. Kalau nggak panas banget sih di sini, bener-bener apa ya, sunyi banget gitu. Bahkan bisa kedengeran sedikit-sedikit kayak suara waterfall gitu, karena memang ada waterfall di sini, mini waterfall.
udah keluar dari IMM Mall. Jadi memang sebetulnya lebih murah ya dibanding kalau balik di Indo. Jadi kalau buat kayak fashion-fashion, tadi lihat di Nike, Skechers, terus New Balance, itu semuanya lebih murah sih. Bahkan ada yang buy one get one, harganya jadi 50% lebih murah. Tadi udah aku cek juga dari kayak di website Indo-nya, dan memang lebih murah di IMM Mall ini. Tapi kalau buat elektronik, harganya sama. Kayak misalnya dari supermarket di Orchard, dan di sini harga elektroniknya sama. Dan ya, dan dapat makanan juga. Tadi jadi bisa nyobain Popeyes. Nah, sekarang naik bus lagi sekitar belasan stop. Kita ke Marina Bay. Let's go! Observation Deck Marina Bay Sands. Wah, udah lama banget gak kesini. Akhirnya setelah beberapa kali ke Singapura lagi, naik ke atas sini juga. Nah, kalau misalnya kalian mau kesini, sebetulnya mahal sih. Jadi sekali... Oh, hujan. Oh, no, no. Jadi harganya tuh 20-an SGD, jadi sebetulnya mahal. Nah, tapi kemarin temanku yang namanya Lukas itu, dia tuh member Sands. Per bulan dapat 2 tiket buat naik ke atas sini. Thank you, Lukas. Jadi, wah, thank you so much buat Lukas. Memang di sini bagus sih view-nya. Walaupun kalau misalnya mau foto, di ujung-ujungnya yang di dekat kaca-kacanya ini ada kayak tali besinya gitu. Makanya nggak gitu bagus sebetulnya kalau langsung foto di depan kacanya ini. Nah, cuma ada di beberapa bagian yang di sebelah situ, itu yang full kaca, itu yang bagus lah, paling bagus. Tapi di belakangnya itu ya biasa aja, kayak gedung-gedung apartemen doang. Sedangkan yang bagus di bagian sini, itu yang CBD-nya, gedung-gedung CBD-nya. Kalau yang sebelah sini, itu pelabuhan dan laut. Tapi kalau misalnya ini lagi nggak hujan sih, nyantai-nyantai sejam di sini enak juga sih. Dari satu landmark lainnya, dari MBS ke CS. Ini take 2 Kapita Spring, kan kemarin tutup dan sekarang buka. Dan ini dia, ini sekarang jam 4, jam 4-an sore gitu. Dan gak gitu ramai sih, dan gak ada kayak musik jeduk-jeduk kayak waktu itu. Masih mendung, mendung banget, lihat kan, gloomy banget, kayak gelap gitu. Padahal di jam 4, dan biasanya kalau di Singapura itu sampai jam 7 pun juga masih terangin, tapi ini karena cloudy jadi gelap begini. Yuk coba kita lihat di sekitar-sekitar sini. Kalau dari sebelah sana itu kelihatan yang Pinnacle at Duxton, kalau di sebelah sini itu kelihatannya yang MBS yang tadi. Memang kelihatannya MBS lebih pendek dari sini. Sekarang udah ada di lantai 20, dan seperti yang kalian lihat, ini lagi hujan, jadi anginnya kenceng dan gelap banget. Gurihnya tuh pas banget, sobanya tuh ya kan agak besar-besar, nempel sama
si kuah-kuah yang dikit ini. Dan itu yang sensasi paling enak. Pasul ini nagih banget sih. Sobanya udah habis, sekarang waktunya rice bowl. Enggak, nasi cuma yang dibentuk kayak bola gitu ya. Ini rasio nasi sama kuahnya jauh lebih superior kuahnya. Di tiap sendoknya itu berkualitas banget. Rasanya tuh kompleks banget, apalagi kalau udah ditambahin sama cukanya tuh. Jadi rasa, semua rasa ada. Kecuali manisnya tipis-tipis. Mesti coba kalau ke Singapura dan kalau makan makanan yang non halal. Hari keempat di budget travel, hari ini udah jalan-jalan jauh ke kampus yang bentuknya kayak dimsum baskets atau yang namanya The Hive di NTU. Jalan-jalan ke rooftop-rooftop yang keren-keren. 4 hari, 3 malam, dan totalnya 4 juta. Jadi PP pesawat 1,5 juta, hotel 1 juta, 3 malam, dan makan total sekitar 1,5 juta termasuk sama transport MRT dan bus. Itu top up EasyLink-nya sekitar 35 Singapura dolar untuk 4 hari. Totalnya jadi 4 juta. Jadi sebetulnya bisa-bisa aja tetap ke Singapura itu dengan budget 4 juta untuk 4 hari. Tergantung mau belanjanya sebanyak apa, makan sebanyak apa, atau ngopi sebanyak apa. Thank you semuanya udah nonton. Share juga ke teman-teman kalian yang mau ke Singapura. Mungkin bisa jadi tempat ide-ide juga yang ada di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga di bawah. Sampai ketemu di seri selanjutnya. Dadah!